Menanggapi kesanggupan BPJS ketenagakerjaan membantu BPJS kesehatan dengan menanggung biaya perawatan peserta akibat faktor pekerjaan, Komisi 9 DPR meminta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan duduk bersama untuk membahas skema penanggungan dan konsep layanan peserta. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Saleh Partaunan Daulay menjelaskan koordinasi dan sinergi antara BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan perlu dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya agar dapat memberikan pelayanan depat dengan mutu terbaik termasuk kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas kesehatan untuk kecelakaan akibat bekerja. Udah di, dia pada saat yang sama punya kartu BPJS kesehatan juga punya kartu BPJS ketenaga kerjaan lalu kalau sakit malah dua-duanya itu yang nanggung itu itu kan tidak efisien jadi mesti harus ada koordinasinya ini belum tadi belum sampai dijawab nanti juga akan kita anu kita cek itu seperti apa sih sebetulnya koordinasi mereka itu Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi 9 DPR Oki OK, Asokawati Koordinasi antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu seperti biaya kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dengan koordinasi kedua lembaga tersebut dapat mengurangi beban BPJS kesehatan menanggung beban defisit salah satunya sakit akibat bekerja atau dialami saat bekerja kalau tadi dikatakan oleh Dewas bahwa e, biaya kesehatan kena kecelakaan itu cukup besar nah menurut hemat saya biaya karena kecelakaan yang cukup besar itu mungkin bisa diurai ketika sektoral tadi yang saya sudah katakan e, BPJS kena kerjaan kemudian jasa raharja kemudian BPJS kesehatan itu duduk untuk mendefinisikan Ayu dan Koko TVR parlemen melaporkan.